Bawa sajam kayak gitu apaan coba? Hah? Jagoan tapi kok bawa sajam? Mati lo masuk kampung gua, ha? Kalau lo berdua jago, lawan gua. Polisi. Lihat kakaknya belum bobo tuh. Tangkap aja dia. Soalnya bandel kakaknya enggak bobo. Ntar kalau enggak mau digigit hantu bobo ya. Jangan lupa berdoa ya. Selamat malam. Perjalanannya akhirnya kita sampai juga. Hah? Ini tuh rumah apa ya? Tuh depan yang kuning. Oh, itu enggak tahu. Kayak musala. Kayak musala. Oh, musala itu mah tuh ada itunya plangnya. Iya, ya. Musala itu mah. Musala ya ini ya. Heeh. Masjid dia ya. Heeh, musala. Aduh, semoga kita ke sana dapat lah, ya kan? Dapat hasil gitu. Noh, motor lihat noh dia apa itu. Dapat hasil, semoga pada tobat lah itu orang-orang anjay. Gua mah kayak begini berkelana kayak gini tuh seru aja sekali menobatkan orang-orang ya kan anjay. Gila. Nanjak. Kita harus tengok-tengok aja. Hah? Kita harus lihat kanan kiri. Takut kedengeran euy. Reja budek, guys. Semoga kita dapat hasil ya, kita pakai kamera depan guys. Gaskeun. Biar ada ganteng sedikit. Anjay. Sini. Anjay. Apaan tuh? Palang lagi. Hah? Wah. Apaan nih? Kok di palang sih? Hah? Kita mau masuk ke kampung preman? Gak bisa. Kok gak bisa? Siapa? Gue yang jaga di sini. Anjay, boleh. boleh. Lah, jagoan ini jagoan. Maksudnya apaan, Bu? Hah? Enggak, lo apa? Tujuan kalian lo mau apa masuk kampung gua? Gak usah Indo, lu so Indo anjing. Repot kan lu ngomong. Heeh. Ah, lo anjing. Yes. Hey. Itu bawa sajam kayak gitu apaan coba? Hah? Jagoan tapi kok bawa sajam? Lo masuk kampung gua, ha? Enggak, maksudnya ngapain lo di sini, ha? Lo gak boleh pada masuk. Ya kan gua emang tujuannya mau masuk kampung lo, mau ngeberantas orang-orang kayak lo, ha? Mau ngeberantas orang-orang kaya lo ini nih. Yang bikin resah. Dulu, anjing. Nih. Dulu, gak bisa. Masyarakat di sini pada laporan ke kita. Bahwa lu tuh suka malak-malak ke warung-warung kayak gitu. Suka sama gua lah anjing. Lah kok suka-suka lu? Apa urusannya sama lu? Ini udah jawab aja nih ya. Boleh. Ini baru masih fresh, tenaga masih fresh. Punya ilmu apa lo berdua, ha? Ilmu. Anti ilmu-ilmu kita. Modal nyali. Modal nekat, ha? Jadi enggak, lu disuruh di sini buat jagain gitu. Gua yang kuasain daerah ini. Oh, bohong masa. Aduh, kayak kemarin. Badan kecil kayak gini. Kayak kemarin kan bilangnya juga jagoan. Coba. Coba apaan? Aduh, sama gua. Anjing kau. Mau diadu. Ngoal eleh pasti eleh. Kalah yang kayak gitu mah. Itu enggak bawa golok kayak gitu apa? Coba dipindah-pindah kayak gitu. Oh, dia punya ilmu silat gitu buat golok. Apa cuma nangkut-takutin kita doang? Ini bukti. Ini kalau lo berdua jago, lawan gua. Boleh nih, baru pertama masuk dilawan ya? Iya. Dilawan, ditantang ya? Berarti lo disuruh bos lu. Kalau lo berdua gak mau mati, balik. Gak mau mati? Gak mau. Balik. Gak mau balik lagi? Gak bakal balik. Gue pasti langsung tembus ini. Sebelum ini. Orang-orang kaya lu tuh mati gitu, minimal lah. Jangan mati ya tuh. Gimana tobat lah, tobatin ya. Iyalah, tobat. Lo berdua ya akan mati. Ih, ini. Gayanya bagus kali kayak gitu. Lu dilihat-lihat udah kayak tukang parkir di pasar anjing. Lu tugasnya di pasar apa? Apaan lo anjing? Santuy. Emang orang-orang gini mah gini emosian ya. Lu kebanyakan makan pedas ya jadi emosian. Apalagi PMS. Oh iya. Hah? Bisa. Lawan gua anjing. Hei.
lawan gua. Lu sabar dulu. Sabar dulu. Lu mah cuma nakut-nakutin dong bawa golok. Ah. Bacok. Ah. Bikin apaan? Apaan dulu? Gua gak percaya teman-teman gua kalah sama anak-anak kalian. Percaya gua. Buktinya itu lu ada di sini berarti dikasih tahu sama teman lu kan? Berarti lu kayak gitu. Enggak, ini berarti dia itu lebih kuat dari mereka ya? Iya kali. Coba apa? Buktiin. Apa yang dikasih? Lu anjing. Lawan gua. Hei. Lawan gua. Dia pengen ribut mulu, guys. Dia pengen ribut mulu. Harus kita hantam kali ya. Lu bagus ini, nyolot ini. Gerget banget ini, bukan gerget lagi. Gua mau lewat ke sini, lu ngalangin gua mulu. Lu maunya apa sih? Bisa anjing. Hah? Tebisa. Tebisa. Terus maunya apa? Maunya apa? Lawan gua anjing. Sikit. Ah, monyet. Hah? Tebisa. Terus maunya apa? Maunya apa? Lawan gua anjing. Sikit. Ah, monyet. Hah? Mampus lu, hah? Lu masih berani lawan gua? Beraninya pakai saja anjing. Ada. So kali lawan aing anjing. Anjing lu. Tuh kadi lawan aing anjing. Anjing lu. Hah? Masih berani lawan gua? Gua beraninya keroyokan aja. Keroyokan. Keroyokan, ha? Emang gua mau berdua dari kemarin juga. Tunggu loh. Ini. Ih, ada jalan ke situ? Ada kali. Coba sini. Ayo udah, langsung kita lewat aja. Portalnya dulu. Tuh, begini portal cuma gini doang. Ya. Enggak diikat enggak apa? Wah, ini mah emang sengaja buat kita ya. Parah emang. Kan tadi kata dia udah dikasih tahu sama teman-teman. Goblok. Tapi kenapa? Dibacok gak kenapa-napa sih? Wih. Padahal kebal. Ah, kebal matamu kebal. Enggak ada kebal-kebalan gua. Ini ke mana ini? Hah? Udah buang aja, buang. Ih, jangan di sini lah. Lu ngapain nyimpen di sini tuh? Duh. Kalau kita buat sajam susah. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Ah. Udah persiapan dia mah. Kita capek ngomong ya. Jangan maksain ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Di portal di sini gua baru masuk anjay, gila emang. Parah. Pinggir itu tuh. Itu lagi ngapain anjing? Lah iya itu. Woi. Ke depan parkir dulu, parkir. Kayaknya dia mau maling ya atau gimana? Dari gerak geriknya sih, bang. Kayaknya orang. Anjir. Kok gua kayak kenal? Ya, lu mau ngapain di situ? Kandang kambing lu itu? Hah? Maling? Aing kunci motor aing sudah copot. Hah? Maling embe aing sekal kakak dius. Ih aing. Maling embe. Maling. Lu sendirian maling kambing? Oh, sorangan aing mah. Ini. Oh, kena tengah hutan lu. Naon sih kadar ieu? Naon? Hah? Ih, anjing. Anjing.